Selamat siang teman-teman. Ini vlog saya berikutnya. Masih dan Benteng Betawi pada siang hari ini, hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Saya coba nge-vlog di menyusuri jalan Benteng Betawi sampai Cipondo, Koresinda. Ayo kita jalan. Kota Tangerang, nurunin penumpang. Dan Benteng Betawi ini paru-parunya Kota Tangerang, karena ribuan pohon, jutaan pohon ditanam di jalan Benteng Betawi, paru-paru Kota Tangerang. Luar biasa, pohonnya banyak banget, hijau tinggi-tinggi. Saya tidak bosan-bosannya nge-vlog di jalan Benteng Betawi ini karena memang sangat menarik pemandangannya, adem, rindang. Di sini truk nggak lewat sini, jadi cukup bersih udaranya. Jadi stasiun Batu Ceper, stasiun kereta Batu Ceper sebelah kiri. Nah, sebelah kanan tentunya Polres Pawang, teman-teman. Jadi ini bersebelahan dengan stasiun. Banyak yang naik kereta, mobilnya taruh di stasiun, di terminal, dititipkan di terminal, kemudian naik kereta ke Jakarta, yang kerjanya di Jakarta, di Jabodetabek lah. Pohonnya rapat sekali, di atas ketemu antara pohon satu kiri dan kanan, ketemu di tengah, jadi seperti payung. Itulah yang menarik di sini, jalan Benteng Betawi. Banyak orang jualan minuman, terutama
kopi, es, yang pada kelelahan berjuang mencari nafkah sekedar mengurangi ngantuk, mampir kopi di sebelah kanan, apalagi yang banyak sekali kopi. Belakangan jadi trotoar, jadi juangan trotoarnya, jadi banyak yang ngopi di sebelah kanan. Di sebelah kiri trotoarnya belum dibangun. Mudah-mudahan segera dibangun seperti sebelah kanan. Berhenti dulu. Dan benteng Betawi ini ikonnya Kota Tangerang, karena jutaan pohonnya yang tumbuh subur, kemudian bersih. Bangunannya relatif kiri kanan bisa diatur, enggak, orang dagang juga teratur di sini. Lancar jalanan, tapi kalau sore macet karena ada pintu kereta di situ, di dekat stasiun Koris. Kalau sore macet panjang. Demikianlah vlog saya teman-teman siang ini. Semoga bermanfaat informasi ini. Sampai ketemu video saya berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.